kalau sampai ruang udara di Magetan itu dibuka oleh TNI AU sebagaimana diwacanakan ini Januari oleh Presiden dan kemarin sudah membahas serius gitu dalam kaitan dengan mengurangi kepadatan lalu lintas udara di Surabaya Jakarta yang sudah hampir 10 besar di dunia. Nah ini ya kita harus bangun bandara di sini gitu kan, apa ya yang dilayani banyak kan ya, yang dilayani banyak dan juga kita mau serius mendorong ekonomi pesisir. Pulangnya cepat ya. Nah ini kan koridor maritim Jogja dan Sabrigi Blitar Malang itu di sini. Nah selain itu juga memang ya ada 7 kabupaten kota yang mendapatkan manfaat dan memerlukan lebih tepatnya karena jarak ke bandara terdekat semua hampir di atas 100 ya Pak. Ya, baik itu ke Malang, ke Solo, maupun ke Surabaya. Tenang, ibu-ibu. Kenapa Mbak? Yang lain yang lebih parah. Bisa bandara besar. Yang penting bisa membuka akses seperti di Jember. Nanti ya sini ya. Malang Selatan biasa. Bedanya ini langsung melayani banyak dan jalan langsung dengan koridor maritim. Bapak tadi bilang, Malang, Malang, Malang. Ada satu. Kira-kira saya belum berani bilang lah, biar nanti habis saya ngobrol lagi dengan teman-teman. Kira-kira di kawasan pantai atau di kawasan medan? Yang jelas kalau terlalu di pantai nanti tidak bisa melayani titik-titik yang ada di utara. Tapi kalau terlalu ke utara nggak melayani. Aku mau ngomong besok kita gitu ya di Pacitan, yang di Panggul, Perigi, Popok, yang Laban, Tambak Rejo, Jolo Sutro, di Balai Blitar. Jadi ya cari tengah-tengah itu benar-benar lokasi yang aksesibel untuk semua. Jadi sempat terjadikan beberapa orang. Tapi jumpa pesnya di Jakarta. Saya lagi diundang seminar. Oh gitu. Iya. Jumpa banyak orang.